pengantara agama Islam. Halo teman-teman saya orang Korea, nama saya Bayem. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya masuk agama Islam. Di sekolah-sekolah negeri Korea, tidak ada pelajaran pendidikan agama, sehingga waktu kecil saya tidak peduli tentang agama seperti anak-anak biasa. Tapi, setelah saya mengalami wafatnya kakek saya, sikap saya tentang agama juga berubah. Waktu itu, saya untuk pertama kali kehilangan anggota keluarga. Sehingga saya bertanya-tanya sendiri, kakek saya kemana? Terus, saya juga pergi kemana setelah meninggal dunia? Setiap malam, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menyulitkan saya tidur. Akhirnya, saya mulai mencari agama. Waktu saya bersekolah SMA, saya lihat-lihat buku-buku di toko buku. Saya ketemu sebuah buku yang mengubah kehidupan saya. Pengantara Agama Islam. Sebenarnya, isi buku ini terlalu sulit dipahami bagi saya karena ada banyak unsur filsafat. Tapi, saya bisa paham intisarinya, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah bacaan buku ini, saya mau lebih tahu tentang agama Islam. Tapi, saya harus sabar sampai selesainya ujian nasional. Setelah saya dapat nilai ujian nasional, saya mengambil jurusan Bahasa Arab dan langsung pergi ke masjid yang ada di Seoul untuk lebih tahu tentang Islam dan ketemu imam di sini. Selama percakapan dengan imam di sana, saya memutuskan menjadi orang Muslim dan langsung melakukan syahadah. Saya tidak bisa lupa waktu saya sholat untuk pertama kali dan beliau membimbing saya sholat. Setelah itu, saya dapat bantuan dari pendakwa-pendakwa orang Turki yang waktu itu berkuliah di Universitas Nasional Seoul. Saya dipengaruhi oleh pendakwa-pendakwa Turki dan mulai belajar bahasa Turki juga. Saya belajar praktik ibadah dari buku bahasa Turki itu. Buku ini lengkap. Kalau di dalam bahasa Turki, wudu disebut abdest. Jadi, saya lebih biasa sama bahasa Turki. Itu mungkin pengaruh besar dari Turki. Terima kasih. Saya akan melanjutkan cerita saya. Sampai jumpa.